ini dia Yamaha Gear. Yamaha Gear dilengkapi dengan mesin 125cc, didukung dengan disc brake depan serta drum brake di belakang. Motor ini dilengkapi dengan beberapa fitur canggih, termasuk menggunakan sistem Blue Core ala Yamaha, memiliki bobot 225 kg, serta mempunyai sistem charging otomatis. Ini ya teman-teman, serta memiliki smart ecosystem dan juga smart sport system. Kita akan menyalakan motor ini ya. Kita lihat di sini. Salah satu perbedaan yang menonjol dari Yamaha Gear serta Yamaha Mio adalah lampu depannya. Lampu depan memiliki kedua sein yang terpisah, mirip seperti Yamaha NMAX, serta lampu LED yang sangat terang. Kita coba lampu jauhnya. Lampu jauh pun sangat terang. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan lampu hazard. Nah, seperti pada mobil, bisa dilihat sih, lampu hazard akan muncul di bagian bawahnya. Serta, tak lupa juga, ada smart start system, yaitu ya. Oke, teman-teman. Motor ini dibanderol dengan harga Rp17.500 on the road Jakarta, yang mungkin harganya akan berbeda di daerah lainnya. Ya, sekian review singkat dari Yamaha Gear ini. Dengan bodi yang sangat unik dan modern, bisa dibilang ini adalah penerus dari Yamaha Mio ya, generasi paling laris tahun. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.